Salam ukhuwah dari Viral TV. Fitnah mesra parti, Syafiee sedia ambil tindakan undang-undang. Berita penuh, dakwaan Presiden Parti Bersatu Sabah PBS bahawa parti warisan mesra pendatang asing tanpa izin parti disangkal Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal. Sambil mengatakan tidak akan teragak agak mengambil tindakan undang-undang, Muhammad Syafiee yang juga Presiden Warisan berkata, pelawaan untuk bekerjasama dengan PBS sebelum ini adalah atas niat untuk menyatukan rakyat Sabah. Saya pelawa kerjasama warisan dan PBS adalah untuk penyatuan umat, jika tidak setuju tidak apalah. Tetapi jangan menuduh kebanyakan ahli warisan ini adalah parti. Saya akan lihat dari segi undang-undang, katanya, di sini, pada Ahad. Kemarin pada siri jelajah Gabungan Rakyat Sabah GRS di Tenom, Presiden PBS, Datuk Seri Maximus Ongkili sekali lagi menegaskan parti itu belum bersedia menjalin kerjasama dengan warisan. Maximus berkata, PBS tidak dapat menerima pelawaan parti itu berikutan latar belakangnya yang didakwa mesra pendatang asing tanpa izin parti. Syafiee yang juga ADUN Senalang berkata, tindakan tegas termasuk undang-undang itu diteliti bagi mengelak sesetengah pihak menggunakan isu warisan dan parti sebagai bahan politik sekaligus memecah belahkan undi di negara ini. Di Sabah setiap kali pilihan raya mereka menggunakan isu parti, adakah ini benar? Saya mahu periksa nanti adakah ia benar bilangan jumlah ahli contohnya di Kota Belud, adakah ahli kami parti katanya. Kredit Sabah Gazette, sekian info terkini dari kami Viral TV. Sekiranya anda rasa channel ini bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Sampai jumpa lagi.